Okay, kita nak tukar dia dulu. Kita ada sekat macam ni. Okay, omega akan diberi. Okay, omega ataupun F akan diberi. So, dekat sini, given omega kita adalah 10 radian per second. Okay. So, kita dekat sini, kita ada 4 millifarad, 2 henry, 2 millifarad. So, kita kena tukar dulu. So, untuk 4 millifarad, kita guna rumus XC lah. Sama dengan kapasitor. 1 per J omega C. So, omega dah diberi 10. So, dia punya nilai kapasitor 4 mili. So, tekan calculator dapat berapa nilai dia? Negatif 50. Negatif 50J. Yang 2 millifarad pula dapat negatif 25. Ini negatif 25. Negatif 25J, negatif 50J, yang ini 20J. Okey, dah dapat macam ni. So, kita tengok dekat circuit kita balik. Okey, so dekat sini akan jadi berapa? 2 millifarad negatif 50J. So, yang ini maintain 20 ohm. Yang ini 4 mili jadi negatif 25J. Yang ini 20J. Lepas tu ada 50 kan? So, yang mana yang series, so you boleh gabung. Okay, mana yang series, you boleh gabung. So, tengok kasih-kasih kita, yang ini dia series. Okay, series boleh gabung, yang ini pun series boleh gabung. So, kita gabungkan dulu. Kita gabungkan, yang ini adalah 20 tolak 50J. Yang ini maintain negatif 25J. So, bahagian ni pula adalah 50 tambah 20J. Okay, nak tengok ni. Z in pada sini. Okay. Boleh? Bila rapat macam ni, kita tengok dua ni adalah parallel. Okay, tekan calculator. Parallel. So, kita akan dapat nanti. Yang ni. Okay. Ini negatif 25J parallel dengan 50 dalam kurungan tambah 20J. Jadi 20 tolak 50J. Okey. So untuk buat analisis lebih mudah daripada yang nampak circuit yang complicated tu, okay, you memudahkan dia sikit-sikit. Okay, nampak macam susah mula. Tapi you simplifikan dia sikit-sikit. Yang mana series you satukan. Okay. Then you start from end to end. Katakan nak sebelah kiri, you kira yang sebelah kanan pergi ke depan. Okay, jangan tiba-tiba you start dekat tengah-tengah. Yang nampak mencari Zaki dekat sini. Oh, dua ni paralel. You paralelkan. Salah. Okay, ni biasa sudah buat. Okay. Nak cari dekat Zaki dekat sini, kita start yang paling ujung ke depan. Paling hujung ke depan. Jangan buat in the middle apa semua. Okay. So, bila tekan calculator, berapa dapat? Negatif 25 tambah 50 tambah 20J. Nak tekan calculator semua dah mahir ke? Okay, saya tunjuk sekali lagi. Kita nak buat ni negatif 25J parallel dengan 50 tambah 20J. So, konsep asas yang you kena ingat yang inilah. 1 per R total, kira-kira tu 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya. Okay. Jadi, bila kita nak cari yang ini, parallel 2 ni, kita cari 1 per negatif 25J tambah 1 per 50 tambah 20J. Nilai yang terdapat, kita buat 1 per balik. Baru dapat nilai yang betul. Okay. Kita tekan calculator. Negatif 25, kena dalam kurungan. Okay, kena dalam kurungan. Terbuka kurungan. Negatif 25J. Tutup kurungan balik. Okay. Siapa yang tak dapat tu kita buat sama-sama. Boleh? Negatif 25J. 1 per dia. Okay.
Then kita tambah pula 50 tambah 20J. Kena dalam kurungan. Okay. 50 tambah 20J. Tutup kurungan 1 per. Okay. Sama dengan. Dapat sama dengan. Kena tekan 1 per balik ni. Sebab dia punya konsep tadi 1 per R total. Tekan 1 per balik sama dengan. Okay. So ni 12.376 baru dia punya nilai real. Imaginary value dia kita kena tekan shift sama dengan. Baru dia bagi nilai J. Ni faham ke ni? Okay, boleh kan? Okay, semua orang clear dah ni? Okay, so tak ada masalah untuk you kira parallel dia. Okay, sure, semua faham dah? Okay, so dah kira tu. Then kita tengok balik setiap kita. So, nilai parallel tadi dia akan jadi series dengan 20 tolak 50J. So, nanti you tambahkan lah. So, tambahkan dapat berapa nanti? So, Zin kita adalah 32.78. 38 tambah tolak 73.762. Okay, 762J. Okay, itu sahaja.